Masih bentuknya manual, Bapak. Masih bentuknya manual. Pupukan dong manual iki ya. Manual ya carane. Masih bentuknya ini, Pak. Lha wis sering asli alami. Nah, ini kan belum bentuk. Oke. Belum bentuk ini, Pak. Apa? Granul. Nah, ini granul. Apa perlu pendamping dan mesinnya, Bapak? Oke. Perlu mesin. Ini terus piye? Perlu pendamping dan mesinnya, Bapak, biar berbentuk pupuk granul sehingga nanti disamping dipasarkan di wilayah sekitarnya ya, mengangkat ekonomi warga yang miskin ekstrim tadi. Oke. Begitu, Pak Gubul. Tapi warganya mau nggak pakai pupuk organik? Mau, Bapak. Oh, kenane. Kenane, bener, Pak. Oh iya, yeah, oke. Oke. Baik, terima kasih untuk seluruh warga yang ada di sana. Terakhir, Pak Gubul. Terakhir, Pak Kades lagi. Jadi desa kita itu punya peninggalan zaman Majapahit, sumur yang tua. Yeah. Tentu kami akan membuat wisata desa. Okay. Perlu pendampingan. Yang penting adalah pendanaan. Yes. Karena kita langsung digawe ora saka kene ngomong ya toh mandiri. Ngono ya iso, Pak Bu. Lah raimu yo njalu anak piye sampean. Nggih. Coba disiapkan ben apa namanya potensinya seperti apa aja gawe tok ora payu nggih. Sekali okay. Pelajar satu lagi, pelajar Bapak. Pelajar. Ora wis sapa pelajar ya wis nggih. Pak kula tenggo lho Pak, Bagar Kabupaten Malu. Kula sing disabilitas wau dari Dwi Alilina itu lho pasangan penyandang disabilitas. Iki sing ngomong sapa iki? Sing pelajar Mas, sing disabilitas wis ya. Halo Pak. Iya, halo. Salam 70. Oke, suaranya api. Siapa namanya? Mas Salim, Pak. Muhammad Salim, Pak. Salim. Iya, Pak. Oke, Lim. Iya, Lim. Iya, Pak. Jadi di sini saya ingin menyampaikan aspirasi yang dikumpulkan yang bersumber dari siswa-siswa di SMA saya. Oke. Ya, Pak. Ini tentang SMA-nya SMA dari SMA Tangin, Pak. SMA 1 okay. Tangin. SMA 1. SMA 1 Tangin. Sekolahnya bayar enggak? Enggak, Pak. Sekolah negeri, Pak, SMA. Oh, iya. Gratis, Pak. Iya, ngerti toh? Di gratis ge. Iya. Paham, alhamdulillah, Pak. Sing bayar sapa? Iya. Bayar pemerintah. Sing bayar sapa? Pak Gubernur. Ah, mulane kuwi ngono do lali ya. Nggih. Guyu kabeh nang ngene. Boten. Boten nggih. Apa, Lim? Lanjutnya itu saya ingin menghas fasilitas sekolah, Pak. Fasilitas sekolah itu di sekolah saya, yang fasilitas sekolah itu yang kurang menurut saya itu adalah spesifikasi komputernya, Pak. Fasilitas apa? Sekolah saya itu komputer, Pak. Oh, komputer. Oke, ya. Terus komputer apa lagi? Sama ruangan, Pak. Ruangannya di sekolah saya itu aman. Nih, ruangannya itu terbatas jumlahnya dan juga luasnya juga terbatas, Pak. Oke, terus? Yang spesifikasi komputernya itu, kita punya 25 komputer yang dimana 15 komputernya itu sudah tidak bisa dipakai, Pak. Oh, nggak bisa dipakai, rusak. Nih. Rusak apa itu? Bukan kertas dulu, Pak. Oh, iya. Ya, oke. Jadi ruang kelas sama anu ya, sama komputer ya. Sama yang kan ada 15 apa yang nggak bisa. Nah, yang 10 ini itu jenisnya tuh AIO, Pak. Komputernya. Jenisnya? AIO, all in one. Alah, ini pesenan supplier gitu, Eh, saya mesen ini gurumu apa supplier? Betul, kita ini gurunya, Pak. Yang all in one itu cuman mesinnya itu cuman supportnya, maksudnya punyanya cuman i3, Pak. Ya. Core-nya, CPU-nya itu. Ya. i3. Jadi, tentunya untuk kegiatan seperti mengedit video, buat animasi, atau digital drawing, itu gak bisa. Oh iya, oke. Jadi yang i3 itu cuman bisa. Iya, karena pokoknya raiso kutu diganti. Rasanya bermerek. Iya, ganti yang harganya kira-kira tuh 10 ke atas, Pak. Iya. Oke. Mas, ini sekali lagi, Pak. Gosek. Saya tak ngomong karo siswane sekali-sekali lagi. Ya.
Lim. Iya pak. Itu kok temen-temenmu pada berkelahi itu ngapain? Anak-anak SMA ini. Enggak, aman pak, sekolah saya enggak ada bullying. Iya, nantangin orang yang koncomu tonggomu udah gelutan nih. Malah baco-bacoan meneh. Itu menurutmu gimana itu? Menurut saya itu gak tau pak, mungkin pergaulannya ya pak. Iman gelutan sama temen narkoba malah baca-bacoan ini piye toh? Itu carane ngandani gimana kalau kamu sebagai temen atau kamu sebagai siswa gitu? Dilakukan sosialisasi atau pendekatan pak, jadi dikasih tahu biar mereka tuh harus memfilter pergaulan. Loh kalau kamu ya, melihat temenmu yang melakukan itu, apa yang kamu lakukan? Dinasihati ya nih pak. Hah? Apa? Ya dinasihati, kita kasih tahu guru, nanti biar guru yang nasihati. Soalnya kalau kita yang nasihati sama umurnya sama gak bakal mau loh pak. Harus yang tua biasanya baru nurut. Nah itu kan ada suka tawuran, sekolah sini nyerbu sekolah sana. Kalau ada kayak gitu kamu ikut nyerbu atau ikut ngandani ngono loh. Ya ngandani pak ya, alah, paling ngandani ya. Paling gue digetak ya wedi. Gini. Coba ngobrol ya sama anak-anak teman-temanmu di sekolah. Harus dikasih tahu. Aja pada kegiatan positif, kesenian, olahraga, ya seni kreatif tadi ya. Apapun lah yang menjadi minat anak-anak. Maksudnya dikurangi. Sekolah nggak bawa buku, nggak bawa komputer. Sekolah nggak bawa celurit loh. Wah, kurang kerjaan ya pak. Oke, ini dicatati semua ya tadi ya. Yang apa kita, namanya? Tangan alhamdulillah buat tenang. Yeah, oke, makasih ya Lim. Biarlah sama-sama. Yang rajin. Benar Lim. Aku mau tanya, guru favoritmu siapa namanya? Pak Nanang, Bibit Rahayu. Pak Nanang. Kenapa Pak Nanang menjadi favorit buat kamu? Ya umur masih muda, jadinya kalau maksudnya kalau pembelajarannya itu dia agak lebih kayak teman gitu, jadi pembelajarannya nyaman gitu loh pak. Oke, makasih. Mudah diterima pembelajarannya. Makasih, ini peringatan untuk guru-guru kalau mau belajar sangat cari anaknya sebagai teman, tapi artinya jo galak-galak kira-kira gitu. Oke Lim, makasih Lim. Iya, sama-sama pak. Salam tujuh bus nanti ya, dicek. Ya, bus dicek nanti yang penyandang disabilitas, oke? Parso nanti dicek. Halo Pak Ganjar, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ganjar. Lah kok win rocos sebaiknya sing ngongkon sapa? Saking senengnya kok jumpa Pak Ganjar. Halo. Modus. Wis ganti arek karo. Nggih Pak Ganjar. Wis terakhir yuk. Gini, saya TPPKK Desa Ngerombo Pak memberitahukan bahwa semua yang ada di sini, semua warga Ngerombo sudah menjadi followernya Pak Ganjar. Pokoknya fan ngomong follower ya loh. Terus? Terus untuk PKK Pak, karena mungkin pemberdayaan perempuan kami di desa itu, khususnya di desa kami itu buah atau kondangan itu sudah seperti makan obat pak, sehari 3 kali pak. Sengerti. Jadi untuk perempuan di Ngerombo memang seharusnya harus lebih berdaya guna ya. Kami mohon untuk